Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah amma ba'd. Para subscriber yang ada di seluruh Indonesia, kali ini Kang Gofar mau jalan-jalan ke rumahnya Wak Kamal. Kang Gofar diundang ke sana, ada acara makan-makan, yaitu katanya itu bakar ayam, terus disuwiri, terus itu masakannya itu dikasih apa namanya, ares pisang. Saya penasaran, ikutin terus perjalanannya Kang Gofar di rumahnya Wak Kamal, spiritual Lombok. Oke? Ayo. Saudara ini sudah tiba di rumahnya Wak Kamal. Mari kita menuju ke rumahnya Wak Kamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar. Ayo masuk Kang, masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Merokok-merokokin. Kang Sandi ini orang. Kesini. Berapa orang di sampean? Ibu sama orang tua. Oh. Entar cara mana yang kelungan. Anggi oke ini saudara ini. Jadi kalau daerah Romangun ini spiritualnya nih Bapak, ini spiritualnya daerah Romangun. Ini ahli spiritualnya Romangun. Jadi kita datang kemarin ini yang pertama silaturahmi, yang kedua itu ada acara makan-makan. Jadi para subscriber yang ada di daerah Romangun ada Wak Kamal. Masya Allah, ya alhamdulillah atas kedatangan saudara-saudara di tempat kediaman saya, Kang Gofar beserta santrinya di sini, alhamdulillah. Kang Pandi juga, terima kasih banyak atas kedatangannya. Oke nih saudara nih, ini diterima dengan baik dengan Wak Kamal. Pinten nih juga. Paling tambak sari. Wow. Kenane Pak Kiki si Mambengi. Bapak e? Iya. Bapak mertua nggih. Ora bapak kula nih. Oh, mboten bapak e. Oh, bapak mertua nih Pak Kiki. Nggih. Oh. Ambil sapa Kang Sari? Karo mantan putih. Wah. Nice. Kok kan lebur. Wow. Rezeki. Ini Nur. Alah, alah, alah. Tapi. Nur. Waalaikumsalam. Wah, Mas Rizki Kirun. Ayo.
tua begini. Wah, iki sing jenenge Ares, Kang. Oh, niku. Nggih. Ares niki. Ya ini saudara ini yang namanya Ares pisang ini. Ini makanan khas Lombok ini. Insyaallah. Alhamdulillah. Ini ada anunya nih, daun bawangnya ini, saudara ini. Itu katanya ini kesenangannya Kang Pandi. Ares pisang. Nah, iki sing jenenge pelcing niki. Ini namanya pleceng. Pleceng manuk. Ini oh, kayak suka minyak, Pak, nggih. Nggih. Ini ada minyak gorengnya ini sebenarnya. Pleceng manuk namanya. Insyaallah. Insyaallah. Mantap. Monggo langsung mawon. Oh, nggih, monggo-monggo. Monggo-monggo. Ayo, go. Kita nikmati hidangan. Hidangan ini. Pleceng manuk. Jadi juru kamera dari sana dulu, jangan makan dulu, nanti terakhir. Cing. Ayo dua sekalian. Monggo ayo sekalian. Monggo. Ayo. Ayo aku dari kasih. Warak. Ayo. Mancing. Hah? Ayo. Ayo. Kang Sandi. Nanti Kang Rezki. Oh. Pakai top mah. Ajiannya dinggo nae. Oh. Nah, ini kakinya. Kalau kurang garam, bilang diambilkan garam. Oke, Kang Pandi, bagaimana rasanya Kang Pandi? Mantap. Jos. Pembawa acaranya lapar. Resiko tukang kamera. Kameramen resiko. Monggo. Tapi dulu ya, Pak. Kita kira ini. Penting. Kira lu. Aman, aman. Mantap, Pak. Gas. Sudah enggak ngidam lagi, Kang Fandi. Langsung tadi pagi, Mak. Kamu ke pasar dulu. Saya tak ning kulon golek gebok. Ada tisunya situ kan? Tepok. Ya enggak ada benangnya. Karena mikir-mikir. Insyaallah enggak ada benangnya karena rapi saya kerjakan tadi. Tuh. Tapi prosesnya lama nggih. Dibakarnya nggih. Pokoknya mantap lah. Rasanya itu maknyus. Maknyus. Sama aja arene kok ning ngono. Berikan anu. Sing berikan pendapat rasa Kang Pandi. Sing nah, dan oke. Bib, rasanya bawa iki maknyus. Dan pokoknya enggak bisa berkata-kata lah, sip lah. Lima uwak. Dan emang wis pas di situ. Dan yo engko bunga mbak minanu. Rame-rame nih resiko nih ngono penting sih. Kamu tahu ini enggak. Dan bikin lapar kan Putri Kak. Iya. Marah kendor-kendor. 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 Oh, sekendor-kendor nih. Nah, mam itu kan di sini lah, kan yang terangkung, kamu tak mam, di sini mana simpan? Lalu resiko kameramen ini kan? Izin saya tadi ini sumpah tidak petang. Iya, sumpah tidak petang. Sumpah lo. Kanan, saya nak sumpah yang gurih ini. Sumpah. Ya. Mesti ha. Ini saudara ini saya akui pecing manuknya ini anu rasanya pedas tenan, pedas rasanya itu pedas. Ini ares pisangnya itu rasanya itu kayak bung,
pokoknya. Ini ciri khas orang Lombok ini, namanya pecing manuk sama ares pisang. Insya Allah. Jadi saudara-saudara yang ada di Tanah Luwuk, kalau mau belajar masak ciri khas orang Lombok, datang kepada istrinya Wak Kamal. Oke, siap, mantap. Ini. Pendapatnya Kang Gondrong, Kang Sandi. Aras pisang itu sangat leket. Gak kegel-kegel. Nih, gak ngelap-ngelap tangan. Engko? Harus dibagi. Weh, tarik enai lah. Kenapa wedi-wedi? Aku gak nyeleni. Ya alhamdulillah, mengobati rasa rindu di Mamuju. Oh iya iya. Orang tua dia aja. Ada pondok di sana itu, pondok itu. Tuan dulu, awal dulu. Waduh. Jaran Jawa tuan dulu Kiai Haji. Aku nih ngaku. Untuk ini, puluh pengalih minggu. Kasih anu supaya rata-rata kena nyang ngeter. Eh. Ada yang mau nambah. Tambahan pacul kayak gini. Rasa lomboknya itu kalau tambah itu pacul. Kalau rasa lomboknya tambah nih. Tambah. Oh tambah. Iya pacul. Nggak kurang seprot. Seprot ya. Oh. Kalau daerah Malang harus suruh nambah makan begitu. Monggo tanduk maling. Oh, tanduk. Tanduk. Badan gue. Sekor tanduk. Tanduk. Di mana sih kon? Nah, aman. Kecil kan, cak. Cak. Cak teman di cak. Cak Nur. Cak Nur. Cak Nur polis masjid. Filsafat kan ya. Kok belum berangkat nanti lagi, Pak? Anu, COVID. Iya, ini. Ya, ini saudara nih sudah larut malam. Ini sudah jam berapa nih, Dek? Jam 10-an. Ya, jam 10-an. Kita selesai makan-makan, kita selesai silaturahim ke Wak Kamal. Mari kita pamitan dulu sama Wak Kamal. Nah, ini kita anggon cekap silaturahmi. Es muka-muka sama Rido. Kulo ajeni pamit wangsul. Ini Wak Kamal.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu dan sempat kedatangannya Kang Gopar beserta saudara-saudara semua di kediaman saya. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Alhamdulillah dalam rangka silaturahmi ke rumah ini, moga-moga apa niat baik kita itu diijabah oleh Allah dan mendapat ridhonya. Amin. Amin, 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 amin. Ya. Ayo, sebelum kita pulang kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah ya Fatah ya Razzaq ya Kafi ya Ghani. Bismillah ya Fatah ya Razzaq ya Kafi ya Ghani. Bismillah ya Fatah ya Razzaq ya Kafi ya Ghani. Bismillah ya Fatah. Bismillah ya Fatah. Bismillah ya Fatah ya Razzaq. Bismillah ya Fatah ya Razzaq wa Kama. Bismillah ya Fatah ya Razzaq. Bismillah ya Fatah ya Razzaq. Rabbana atina fiddunya 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 hasanah wa fil akhirati akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Al-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita pamitan dulu sama Pak Amal. Iya, pamitan. Matur suwun. Sami-sami. Oke.